ini yang suka wawancara di The East itu ya? Iya, Iren. Wah, iya Iren ya. Iya. Ada yang mau diwawancara? Ada, rencananya sih mau wawancara. Ini sahur. Tapi itu yang mau megang kamera teman kamu dia, si Solihin mana? Siapa yang suka megang kamera? Mas Fajar. Oh iya, Mas Fajar gimana? Nah itu dia, Mas Fajarnya kayaknya telat deh. Aduh, gimana ya? Dong kalau mau wawancara nggak ada yang megang? Itu dia, masa Iren begini? Coba. Berat lagi ini. Oh berat, nggak apa-apa, biarin aja saya. Asik. Kamera. Oh, kamera. Saya kirain termos tadi. Ya. Kan ini taruhannya gaji. Oh iya. Terus gimana dong wawancaranya kalau nggak ada itu? Nah itu dia gimana? Saya Mbak, saya mau jadi kameramen. Oh. Saya bisa. Maksudnya? Saya mau apa-apa bisa. Bisa kameramen? Boleh ini saya juga udah bawa pakaiannya nih. Sekalian nih ada Anissa nih, wawancara Anissa ya. Oh iya, nah. Bisa diwawancara aja? Iya boleh. Bolongnya lihat, pakai begini, aduh, pakai begini mah tinggal begini, Nung, lihat nih, tuh. Keren. Gitu, nggak bisa pakai begini, ayo, pakai. Ayo, tangan ini yang ini sini, yang ini sini, yang itu situ, ayo, coba balikin. Bisa lah, ya. Saya kok. Nih, saya juga udah bawa. Itu mah sutradara kalau gitu. Rame. Nih, kebetulan ini ada artisnya Anissa wawancara. Iya, emang rencananya wawancara. Balik! Megang kamera tuh awal gini, lihat dulu gini, baru gini. Gini! Ayo. Nih. Bisa aja lu. Ayo coba. Gimana ya? Ayo. Tuh baca. Hati-hati ya, kameranya mahal. Iya. Ini Kang Sule, Iren tuh bingung ya. Biasanya kan kalau Iren tuh reporter tuh nyatet-nyatet gitu. Oh nyatet, gitu. Susah ya. Nyatetnya ya? Enggak, bukan. Ini kertasnya habis terus pakai apa ya? Pakai kertas saya! Coba ada ya. Nung! Itu mah kertas buku buat bon hutang, Nung! Yang gak punya cuman malu. Entar dulu. Lu sebetulnya Nunung apa Doraemon sih? Apa aja ada? Nunung dong. Apa aja ada hebat? Apa ada? Ayo silakan. Ya, apa boleh aja? Dimulai. Iren, silakan Iren. Mbak, bisa Mbak ya? maaf, kalau kameramen biasanya ini dibuka dulu Mbak. Oh dibuka ya? Makanya kok matasan. Tahu? Bukanya gimana? Gimana? Nunggu beduk dulu baru buka. Ya ini langsung wawancara aja. Silakan, silakan. Boleh duduk atau boleh, duduk? Boleh. Aduh, di sini deh. Ya, tapi ini sebelumnya mau kesono. Kita langsung ya. Pembukaan dulu ya Kang Sule ya. Oh iya, silakan. Ya. Ini pagi ya? Pagi ya? Pagi. Action? Siap? Siap! Pagi pemirsa, saat ini saya sudah berada di agak geser sini Mbak, mukanya di kanan Mbak, kanan. Mbak, iya. Oke. Selamat pagi pemirsa. Bawa sini, mau wawancara sini nih. Anissa, lu bisa megang kamera enggak sih? Ini kedekatan. Biasaan megang tiang sih lu. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kediaman Kang Sule dan di sini sudah ada bintang tamu, yaitu sudah ada Anissa Rahma dan juga Cika. Oke, ya. Anissa aja. Cika nggak usah, nggak apa-apa. Siap lagi Mbak? Ya siap. Ya tapi halo. Siap. Halo. Ini lagi syuting ya? Iya. Pantesan bawa genset.
Ada nggak? Saya talangin kalau nggak ada. 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 Nih. Nah, biasaan di sono sih ya. Astagfirullah, amal. Yo, coba ditahan ya. Apalagi di bulan puasa, celah-celahan itu harus ditahan ya. Tahan. Oke. Masa dibilangin genset sama dia. Jadi ulang, ditutup. 5.000. Oh iya. Goceng. Ya. Dah. Aku aja deh. Ya, Anissa nggak bisa ya? Tak wakilin aja ya. Ini wawancaranya langsung ke Mbak Cika aja ya. Oke, silakan. Temenan dulu dong. Oka. Ya, Mami Nuno. Apa nanyanya ya? Temenan, nanti bagi parfum ya. Minta parfum terus. Mbak, apa nanyanya ya? Oh iya, boleh nanya. Ya. Ya. Nah, jadi Mbak Cika, ya. Kenapa ya Mbak Cika ini menggunakan boraks dalam jualannya? Ini karena kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Tapi tahu ya Mbak ya kalau itu haram? Ya saya tahu pekerjaan saya ini kan emang nggak bagus ya. Tapi sekarang mulai terbiasa Mbak? Ya sebetulnya saya kayak gitu juga karena ada yang ngajak sih. Oke, ya terima kasih ya Mbak ya untuk... Nggak mau wawancara yang ngajak saya kebetulan sama paman saya. Ngomong apa? Ada, aku sama pelakunya ada paman. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Ya karena saya dipaksa sama paman saya. Kamu menyesal, sekarang menyesal? Ya kalau nanya menyesal apa enggaknya boleh ditanya ke paman saya langsung aja. Jadi kenapa paman sendiri menyuruh Cika untuk berjualan borak seperti itu? Oh, ya.